Pak Haji, sedikit update nih Pak Haji, perkembangan untuk rumah Gala sudah sampai tahap apa? Ya, alhamdulillah sih rumah Gala sudah boleh dibilang 99.99%, tinggal 0.1%. Ya, insyaallah lah mudah-mudahan dalam beberapa hari ini seperti AC bisa saya pasang. Nah, terus pagar kelihatan sedikit. Pak Haji, rencananya kalau untuk dekorasinya seperti apa? Boleh dijelasin Pak Haji sedikit mungkin dari kamar gala, di bawah kamar siapa? Dekorasinya itu tidak mengikuti apa ya tren-tren apa. Namun demikian ada beberapa orang yang sudah memberikan apa ya memberikan bantuan sumbangan lah kepada gala seperti untuk dapurnya, untuk dapur apa namanya istilahnya? Furniture. Iya, bukan. Kitchen sir. Iya, itu dari apa, Ma? Dari yang untuk dapur dari apa tuh? Ara. Dari Ara ya? Iya. Yang memberi dapur ya dari Ara. Itu Ara yang mendekorasi. Terus untuk AC siapa yang ngasih, Ma? Lifetime design. Time design ya AC itu. Jadi ada beberapa yang di apa ya yang memberikan bantuan itu. Bukan bantuan apa istilahnya memberikan orang-orang yang sayang sama gala memberikan suatu perhatian itu. Dan terus ada lagi yang lain tapi belum lah nyampe barang. Kalau untuk kamar gala dekorasinya seperti apa Pak Haji, boleh dijelaskan sedikit? Saya soal itu tidak saya mengikuti, itu yang mendekorasi itu orang-orang dari furniture ya kalau saya nggak salah, itu Ibu Anggi itu yang mendekorasi, artinya itu kemauannya Ibu Anggi. Pagi, kalau boleh tahu konsepnya seperti apa untuk kamar anaknya gala, mungkin warnanya kemauan pagi atau warna biru, gambar bola? Iya, warnanya itu kemarin saya lihat Ibu Anggi ngirim tempat tidur, terus almarinya itu sepertinya di warna biru ya, warna biru kalau nggak salah saya, warna anak-anak lah ya. Bola. Iya, warna bola. Nah, sampai sekarang belum selesai. Yang akan rencana ditempatin kemungkinan sebelum Lebaran atau sesudah apa sih Pak Haji? Boleh dijelasin sedikit? Berkemungkinan sebelum Lebaran, mungkin di pertengahan bulan puasa. Ada kekurangan lagi Pak Haji untuk rumahnya yang akan ditempatin, untuk rumah gala? Apa semuanya sudah cukup? Tentu ada beberapa yang kekurangan ya, diantaranya ya banyak lagi yang saya mau beli itu kan seperti kulkas belum apa, terus apa banyak juga yang lain sih yang belum itu tentu harus saya beli, tentu nanti saya pindahkan dulu barang dari sini ke sana. Nah setelah sampai di sana nanti apa kekurangannya tentu kelihatan. Pak Haji, semalam kan Pak Haji sudah menghadiri mungkin bisa dikatakan menempati rumahnya Torik ya, Torik syukuran rumah baru. Ada kaitannya nggak sih Pak Haji dengan Pak Haji ingin menempati rumah baru juga dengan waktu yang nggak berjauhan dari Torik ini? Ini tidak, nggak kebetulan aja kan, kita kan memang sudah sudah rencana sejak lama ya, dari awal bahwa kita beli rumah di situ, terus kita renovasi. Ternyata renovasi yang diperkirakan 1,5 bulan ternyata 3 bulan lebih ya. Ya itu pertama musim hujan, yang kedua kan kalau di perumahan itu kan Sabtu Minggu boleh bilang kita kerja cuma 1,5 hari, Minggu nggak boleh kerja, sehingga waktu yang diperkirakan 1,5 bulan ternyata 3 bulan lebih. Jadi Pak Haji, kalau boleh tahu budget yang sudah dikeluarkan untuk pembangunan rumah gala dikira-kira udah sampai seberapa? Kalau perkiraan saya sih sekitar ya kan renovasi ini renovasi mungkin sekitar 3,1 lah modal rumahnya, atau 3,1 sampai 3,2 lah ya, belumlah saya, soalnya banyak hal-hal yang kecil yang tidak saya masukkan. Nah itu saya kantong saya aja ya. Pak Haji, cukup senang gak sih setelah mungkin hak perwalian besok akan putus tanggal 13, rumah gala juga sudah hampir rampung, gimana Pak Haji melihat semua itu? Kan banyak dukungan dari para netizen dan warganet yang selalu mendukung, ayo Pak Haji Faisal semangat gitu. Ya, saya sangat berterima kasih sekali dan kepada para netizen, kepada masyarakat yang telah mendukung ya apa yang saya perjuangkan itu.
yang saya perjuangkan itu kan pertama sekali demi cucu saya Gala, demi anak yatim piatu. Saya ingin memberikan sesuatu yang terbaik, apalagi di akhir-akhir hidup kami ini ya, yang sudah dibilang orang sudah 50 lebih lah ya. Untuk saya ingin mendidik dan mengasuh cucu ini dengan cara yang terbaik lah semua. Apa yang diharapkan oleh para netizen dan masyarakat yang coba menerapkan di anak ini ya.